Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini aku ingin membahas mengenai event alien di game Grotopia. Event alien pertama kali muncul itu kan di tahun lalu, tanggal 14 November 2021. Dan di tahun ini udah tanggal 19, masih belum event alien. Udah mau seminggu masih belum ada event alien. Sebenarnya aku udah nunggu-nunggu sih, karena kan aku mau buat konten di YouTube kan, konten kreator kan. Awalnya sebelum event alien, aku udah beli Space Rabbit. Kalian bisa nonton videonya. Udah pakai Space Rabbit. Kemudian kok eventnya belum dimulai. Kemudian beli Space Rabbit lagi. Kok eventnya belum dimulai lagi. Dan ujung-ujungnya Space Rabbitnya aku jual-jualin aja sih, karena aku juga nggak suka. Dan ternyata ketika aku udah jual Space Rabbitnya, itu aku kayak, alah kok aku jual ya? Apa kalau event alien tiba-tiba gak ada, kan harga Space Rabbit jadi mahal ya? Aduh, aku kecolongan. Kayak, aduh, menyesal sekali. Tapi setelah ini udah jam 1 malam, jam 1 pagi gitu lah. Jam 1 dini hari. Nah, udah jam 1 nih. Pas aku lagi cek-cek di forum, ternyata ada update mengenai event alien. Ini kata moderator ya, kata Moods yang sebenarnya awalnya itu ada orang yang nanya sih, kapan event alien katanya. Kemudian dijawab oleh Hufflewitz, katanya itu, "Hai teman-teman, alien telah direncanakan untuk akhir tahun ini. Jadi, yakinlah bahwa tim tidak akan melupakannya. Anda akan segera melihat makhluk dunia luar." Salam dari Hufflewitz. Sebenarnya, dari kata-kata tersebut, ini nggak tahu apakah dia bohong atau dia beneran sih. Jadi udah dipastikan ya, event alien akan ada, jadi Space Rabbit itu nggak ada. Space Rabbit dan kawan-kawan gak akan langka, gak akan dilupakan. Mungkin nanti akan muncul lagi, mungkin kan kita gak tahu kan. Mungkin akan muncul lagi dan di akhir tahun katanya. Berarti kan di bulan Desember kan, gak mungkin ada akhirnya lagi. Kalau Desember gak ada event alien, ini jadi tanda tanya sih. Soalnya kan ada terjadi apa ya di game Grotopia ya? Kok moodsnya kayak gak connect sama sekali? Sesama moods kok kayak gak kerjasama gitu lah buat gamenya. Dan ini ada pas aku lagi rekam kan tanggal 19, berarti tanggal 18 ya. Tanggal 18 itu kan event Startopia, yang event Guild Clash yang winter itu. Iya, gimana bilangnya, event guild itu kan dimulai, tapi di hari itu yang muncul malah event cooking, bukan Startopia. Itu juga kayak apa ya, kayak moderatornya itu gak siap menurut aku. Sebenarnya dari tanda-tanda seperti ini itu udah aku tahu sih dari Instagram. Biar lebih seru aku akan pindah ke Instagram aja, kan lagi hype itu kan Black Panther kan moodnya post ini. Kemudian foto selanjutnya itu tentang ini, kayak kira-kira ini item apa ya. Ini juga belum aku jadiin konten gara-gara aku kiranya ada event alien. Ini di post 3 hari yang lalu, artinya tanggal 16. Kayak aneh aja sih, kok event alien kok dihilangkan atau apa kan? Nah, di sini aku udah mulai panik sih awalnya. Pertama itu kan, pertama aku coba-coba set itu gara-gara foto ini. Kemudian berikutnya itu, bukan. Pas pertama aku coba-coba set itu di tanggal berapa ya? Intinya pas udah ada foto ini, itu aku beli satu Space Bunny lagi. Soalnya ya untuk jaga-jaga kan, kalau punya 2 Space Bunny kan artinya profitnya kali 2. Kemudian
Ini masih normal. Nah, di sini nih. Ini Simba enggak tahu ngapain nih. Dia lagi ya pekerjaan Simba di game Grotopia, dia itu moderator yang selfie-selfie. Kalau kalian enggak percaya kan bisa lihat lah, banyak kok. Ini Sini juga sama selfie-selfie. Memang kerjaan mereka lah. Kalau dibaca di deskripsinya, what do you think met Simba shake his head, kemudian dibilang bla bla bla. Ini aku pertama-tama sih aku udah pede lah, udah. Oh. Ini kan teaser yang ini kan Thanksgiving. Oh. Moodnya ini pasti event alien masih ada tapi delay. Menurut pendapat aku sih kayak gitu sih. Awalnya kayak gitu. Sekali udah di hari berikutnya, lah kok belum ada event alien. Kemudian ada foto ini lagi. Aduh, makin panik kan. Kayak aduh, event alien beneran dihilangkan atau apa kan. Kalau kalian baca di Google, event alien itu kan deskripsinya itu alien telah menyerang Grotopia, kemudian muncul 5 jenis alien bla bla bla. Ah, itu kan ceritanya di game Grotopia. Pas udah selesai event dibilang aliennya sudah pergi, kemudian bla bla bla. Jadi kalau event alien di game Grotopia itu memang sebenarnya bukan event yang resmi, itu event yang numpang lewat doang sebenarnya untuk mengisi kekosongan di tengah-tengah bulan. Nih, kalau kalian enggak tahu di game Grotopia itu kan di awal bulan itu ada IOTS, Item of the Season, itu kan hype-nya tinggi tuh di awal bulan. Kemudian di akhir bulan biasanya ada event-event gede. Kayak di bulan ini kan ada Thanksgiving. Di tengah bulan di tanggal belasan itu kayak kosong, kayak enggak ada jadwal apa-apa, Pak. Jadi biasanya diisi kayak event-event yang enggak terlalu penting tapi ya update-update aja sih. Kayak update item baru, item set baru, gitu-gitulah. Jadi kalau gak ada event alien itu juga sedih sih. Nih, udah muncul foto ini, aku udah kaget kan. Kemudian muncul foto ini lagi. Pas udah muncul foto ini, sebenarnya aku udah langsung jual sih, udah jual space bunny aku. Soalnya space bunny itu pas aku cek di Bui Space, nama wordnya itu Bui Space, ternyata Space Bunny ini gak langka sama sekali. Masih banyak banget orang yang punya, banyak yang jual belikan gitu. Mungkin gara-gara harganya tiba-tiba naik kan. Di beberapa saat sebelum event itu kan harganya 30 lebih, 30, 33, 35, 39, dan sekarang harganya udah 40. Bahkan ada yang jual 40-an, 50-an. Mungkin mereka memanfaatkan kayak momentum lah. Momentum event alien ini kayak gak ada gitu, Bah. Kan banyak yang mengira juga nih. Pasti selain aku pasti ada yang ngira juga lah. Event alien dihilangkan atau apa sih? Soalnya gak ada pengumuman sama sekali. Kalau kata moderator Hufflewitz katanya mereka sengaja, menurut aku enggak sih. Dari foto ini aja sebenarnya kita udah tahu kalau si Simba ini dia tuh udah kayak aduh kelupaan, gaya-gayanya sih kayak gitulah. Atau aduh itemnya belum jadi, aduh tugasnya belum selesai, mungkin isi kepalanya kayak gini lah. Sebenarnya ada alasan lain sih. Alasannya itu gini-gini. Di game Grotopia itu kan kompleks banget. Kayak ada event guild, event harian, bla 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 bla. Item-item kayak Thanksgiving itu kan juga itemnya banyak loh, item baru kan. Tambah event alien itu itemnya juga banyak banget. Jadi kayaknya terlalu gede sih update-nya memang. Kemudian kalau kita lihat dari fix bug itu, ada bug kemarin kan yang card battle ya, PvP card battle. Sekarang udah bisa.
kemarin beberapa udah mau sebulan ya, itu card battle kan enggak bisa tuh, udah di kayak di blok gitu lah kan, dihilangkan. Nah, baru sehari yang lalu itu card battle diadakan kembali, katanya udah bisa. Udah normal lah katanya. Sebenarnya card battle aku enggak tahu sih. Enggak tahu tentang card battle karena aku enggak pernah main card battle. Jadi kalau kalian tahu tentang card battle, apakah ada yang glitch atau bug atau ada yang kayak gimana ya? Kayak ada kenapa kok tiba-tiba dihilangkan kemarin? Kalau kalian tahu, kalian bisa komen. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian punya pendapat tentang event alien, kalian bisa komen di bawah. Makasih ya sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan bye-bye.